like a Polaroid love 사랑촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 My 14-year-old son Nico is absolutely addicted to his video games. Let me get the Shriek 69. Let me get the Shriek. No! He'll be on this device for 17 hours a day sometimes. I try to get Nico off video games, tell him that he's limited, he can only have 5 hours a day, and his answer is, oh, no, that's not gonna happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fitri bin Razman. Nombor kad matrik saya 10DIB22F1004. Hari ini saya akan menerangkan tentang ketagihan permainan dalam talian e-games dalam kalangan remaja pada masa kini. Pengenalan. Pada era globalisasi ini, kebanyakan remaja sudah mempunyai telefon bimbit sendiri. Hal ini boleh menyebabkan remaja-remaja membuat pelbagai aktiviti secara atas talian dengan hanya melalui telefon bimbit. Contohnya, bermain permainan video secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-games. Banyak remaja yang sudah ketagih dan leka kerana bermain permainan video secara dalam talian ini yang banyak memberikan keburukan kepada ramai orang, terutamanya remaja. Ketagihan permainan video secara dalam talian pada remaja masa kini adalah isu yang semakin meningkat. Menurut beberapa kajian di peringkat antarabangsa, peratusan ketagihan permainan video secara dalam talian ini adalah di antara 0.7% hingga 27.5%. Berdasarkan fakta, peratusan ketagihan permainan video secara dalam talian dianggarkan lebih tinggi di negara-negara Asia dan dalam kalangan lelaki yang berusia di antara 12 hingga 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin bin Ahmad Razwan. Nombor matrik 10DIB22F1044. Ingin membentangkan tentang tanda-tanda ketagihan permainan dalam talian e-games dalam kalangan remaja pada masa kini. Ramai yang tidak sedar bahawa kebanyakan daripada mereka mungkin sedang mengalami ketagihan terhadap permainan video. Permainan yang pada mulanya hanyalah sebagai satu cara mengisi masa lapang, kini telah banyak menjejaskan keadaan kesihatan mental pemainnya. Menurut WHO, gaming disorder adalah corak tingkah laku permainan yang berterusan atau berulang yang mungkin dilakukan dalam talian atau luar talian. Tingkah laku tersebut ditunjukkan oleh gangguan kawalan terhadap permainan, peningkatan keutamaan yang diberikan kepada permainan sehinggalah mainan lebih diutamakan daripada kepentingan hidup dan aktiviti harian yang lain. Apakah tanda-tanda jika seseorang itu alami ketagihan permainan video? Berikut merupakan tanda-tanda ketagihan tersebut. Yang pertama, selalu berfikir berkenaan gaming sepanjang masa. Kedua, rasa sedih sekiranya anda tidak dapat bermain video game. Seterusnya, perlu menghabiskan banyak masa bersama video game untuk mendapatkan kepuasan. Selepas itu, tidak mampu untuk menghentikan permainan tersebut atau mengurangkannya. Tidak mahu melakukan perkara-perkara lain yang pernah dinikmati sebelum ini. Seterusnya, mempunyai masalah sama ada di sekolah, di rumah atau di tempat kerja disebabkan oleh permainan video yang berlarutan. Seterusnya, terus tetap bermain permainan video walaupun sedar mengalami masalah atau gangguan disebabkan oleh permainan video. Selain itu, menipu orang lain berkenaan jumlah masa yang dihabiskan untuk bermain permainan video. Di samping itu, menggunakan video game sebagai medium untuk melegakan emosi dan perasaan. Juga berasa bosan, resah atau sedih jika tidak dapat bermain video game. Akhir sekali, bermain permainan video sehingga memutuskan hubungan dengan pasangan, kehilangan pekerjaan atau pelajaran terjejas dan merudum.
terdapat sesetengah permainan dalam talian yang memberikan ancaman terhadap akidah Islam secara langsung maupun secara tidak langsung. Ramai ibu bapa yang kurang cakna terhadap perihal ancaman ini. Melalui satu persidangan meja bulat yang menemukan ahli akademik dan para pemain ataupun gamers yang dianjurkan oleh pihak Majlis Wanita Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu YADIM, penulis selaku ahli panel telah membangkitkan isu tentang perlunya diwujudkan garis panduan oleh pihak berkuasa bagi memantau dan mengawal selia jenis permainan dalam talian yang boleh memberikan ancaman terhadap akidah Islam. Seramai 8 orang pemain yang terdiri daripada 5 orang mahasiswa universiti serta 3 orang pensyarah multimedia dan teknologi maklumat turut menjadi ahli panel persidangan meja bulat tersebut. Berdasarkan pengalaman bermain permainan dalam talian, mereka telah menyenaraikan beberapa jenis permainan yang diragui mengandungi unsur yang boleh mencemarkan akidah Islam. Antara isi diskusi persidangan juga ialah pengenalpastian beberapa ciri ancaman akidah Islam dalam permainan dalam talian yang disenaraikan tersebut. Antaranya termasuklah terdapat ritual dan upacara penyembahan kepada iblis, penghinaan terhadap simbol dan syiar Islam, permohonan restu daripada dewa, suasana peperangan antara tuhan-tuhan, watak berkuasa seperti tuhan, membina kuil, terdapat unsur akidah agama lain dan terdapat unsur khurafat. Dari sudut perbahasan hukum tentang permainan dalam talian ini pula, pandangan Yusuf Al-Qardawi elok dipetik sebagai peringatan buat kita. Menurut beliau, setiap sesuatu itu hukum asalnya adalah harus, namun boleh berubah kepada haram jika membawa kepada unsur yang diharamkan. Oleh sebab itu, permainan dalam talian hendaklah mematuhi beberapa syarat seperti yang berikut. Yang pertama, kandungan permainan dalam talian itu tidak mengandungi elemen atau perkara yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak bertentangan pula dengan akhlak sebagai seorang Muslim. Hiburan dalam permainan dalam talian itu tidak secara berlebihan sehingga mengabaikan kewajipan agama seperti meninggalkan solat fardu dan menjejaskan urusan dunia lain yang lebih penting seperti belajar. Yang ketiga pula, permainan dalam talian tidak dimainkan sehingga menjejaskan kesihatan. Walau bagaimanapun, bagi mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu jenis permainan, perkara tersebut tidak boleh dibuat secara pukul rata. Pegawai penyelidik di Jabatan Mufti disarankan untuk menjalankan kajian yang mendalam kerana isu ancaman akidah tersebut mempunyai pelbagai kategori. Ada unsur yang termasuk dalam kategori boleh memurtadkan seandainya permainan turut beriktikad dengannya. Ada unsur yang bertentangan dengan perkara ijma' dan tawabit seperti tidak sampai membawa kekufuran dan kebanyakannya hanya mempunyai unsur yang bertentangan dengan syariat dan akhlak Islam seperti pembunuhan, judi, pornografi dan mencarut. Sehubungan dengan itu, pada peringkat awal disarankan satu kerangka dan garis panduan diwujudkan oleh pihak berkuasa agama bagi memberikan panduan khususnya kepada ibu bapa bagi mengawal anak-anak supaya kemurnian akidah mereka tidak tercemar disebabkan bermain permainan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya Muhammad Azim Hazlami bin Hazmi dan nombor kad matrik ialah 10DB22F1042. Pada untuk video kali ini,
Saya akan menerangkan tentang punca-punca ketagihan remaja terhadap permainan atas talian dalam kalangan remaja. Punca yang pertama ialah sikap ibu bapa. Bagi ibu bapa yang berada berjauhan dengan anak-anak mereka, seharusnya mengambil intensif dengan menghubungi anak-anak mereka yang berada di universiti ataupun kolej. Sibuk bekerja tidak bermakna tiada masa langsung untuk menghubungi anak-anak mereka kerana berada dalam jarak yang jauh pada jangka yang masa yang panjang boleh melemahkan hubungan silaturahim. Masalah akan bertambah rumit apabila kurangnya pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak remaja ini. Remaja yang tidak diawasi akan merasa bebas untuk melakukan perkara yang mereka suka dan akan mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Permainan video akan menjadi pilihan mereka kerana daya penarik yang ada pada permainan video sangat kuat dan permainan video ini juga mudah didapati di mana-mana sahaja. Seterusnya, punca yang kedua iaitu kurang didikan agama. Kekurangan didikan agama dalam keluarga menjadi salah satu punca ketagihan permainan video. Agama adalah tiang kepada kita untuk bergantung. Tanpa agama, mungkin kita akan jatuh tersungkur. Remaja pada zaman sekarang kurang mengambil tahu soal agama. Apabila didikan agama diambil mudah, remaja akan taksud bermain permainan video sehingga lupa tanggungjawab mereka sebagai seorang yang beragama. Contoh yang mudah ialah agama Islam. Islam menuntut penganutnya untuk menunaikan solat sebanyak 5 kali sehari. Tetapi disebabkan oleh lemahnya iman seorang manusia ini akan menyebabkan mereka lupa tentang tugas mereka yang lagi penting iaitu sembahyang. Selepas itu, punca yang ketiga iaitu pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan para remaja kerana remaja lebih mudah untuk berkomunikasi sama mereka. Remaja juga mudah terikut-ikut dengan apa yang dilakukan oleh rakan mereka sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Apabila remaja merasa bosan, mereka akan mencari kawan-kawan yang terlebih dahulu untuk berbual atau melakukan sesuatu aktiviti. Jika kawan yang dicari itu sedang bermain permainan video, mungkin terlintas dilihat remaja tersebut untuk mencuba. Dengan niat untuk mencuba, akhirnya menjadi satu keseronokan yang dapat menghabiskan masa yang terluang ini. Disebabkan oleh terlampau seronok bermain permainan video ini, ia telah menjadi sebati dengan jiwa para remaja tersebut dan akhirnya menjadi satu ketagihan. Punca yang keempat pula iaitu suasana sekeliling. Pusat membeli belah contohnya mempunyai arcade permainan video dan ramai orang sedang bermain permainan video di situ. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi anda untuk bermain permainan video juga. Arcade permainan video menyediakan permainan video yang sangat menarik dan bayaran untuk dikenakan untuk permainan video ini sangatlah murah. Jadi kita tidak heranlah jika sekali cuba pasti anda akan merasa mahukannya sekali lagi. Apabila sudah selesai bermain permainan video yang dibeli, sebut pada pasti remaja tersebut inginkan sesuatu yang baru lagi. Jadi ia akan mendapatkan DVD permainan video yang lain. Perkara ini akan berterusan sehingga ia menjadi satu ketagihan pada remaja tersebut. Suasana sekeliling yang penuh dengan hiburan akan memberi kesan yang sangat negatif kepada remaja. Suasana yang penuh dengan hiburan mungkin membuatkan para remaja mencari hiburan mereka sendiri. Terakhir sekali ialah punca yang paling popular iaitu media massa dan elektronik. Perkembangan media massa dan elektronik juga menyumbang pada masalah ketagihan permainan video ini. Media massa yang sering memaparkan tentang permainan video yang baru, yang penuh dengan aksi dan kualiti grafik yang tinggi, pasti akan menarik para remaja untuk mencubanya. Remaja yang meminati permainan video pasti akan mengikuti perkembangan media massa dan elektronik ini yang akan membuatkan mereka menjadi lagi taksud dan ketagih dengan permainan video ini. Media massa pada masa kini lebih mementingkan hiburan dan sebabkan itulah fikiran remaja pada masa kini banyak tertumpu kepada hiburan daripada pelajaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Afiq Bakri bin Abdul Ghani. Nombor matrik 10DAB 22F1066. Saya ingin menceritakan tentang kesan-kesan ketagihan permainan dalam talian dalam kalangan remaja masa kini. Yang pertama ialah pembelajaran terjejas.
Antara salah satu kesan negatif bermain permainan atas talian adalah akan menyebabkan kemerosotan pembelajaran akibat ketagihan untuk bermain. Perkara ini dapat dilihat apabila pelajar lebih cenderung menghabiskan masa untuk bermain permainan atas talian daripada mengulang kaji pembelajaran. Pada masa yang sama, sistem ganjaran yang menawarkan item maya seperti senjata, perisai, pakaian atau hadiah misteri akan menjadikan permainan sukar dihentikan. Sehubungan dengan itu, mereka tidak dapat menyiapkan tugasan yang menyebabkan banyak kerja tertangguh pada suatu masa dan tidak dapat menumpukan perhatian untuk mengulang kaji pembelajaran. Yang kedua ialah menjejaskan kesihatan. Seterusnya, impak negatif permainan atas talian secara tidak terkawal adalah dapat menjejaskan tahap kesihatan terhadap kanak-kanak dan remaja. Perkara ini berlaku kerana mereka lebih cenderung mementingkan permainan tersebut daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat memberikan manfaat seperti bersenam, bermain badminton, berbasikal, berkebun, menolong ibu bapa dan sebagainya. Golongan remaja dan kanak-kanak ini lebih tertarik untuk menghabiskan masa mereka untuk bermain permainan secara talian ini, lebih-lebih lagi apabila mendapat ramai kawan menerusi permainan tersebut. Yang ketiga ialah mengganggu waktu tidur dan rehat. Di samping itu, bermain permainan atas talian yang tidak terkawal ini boleh mengganggu waktu tidur dan rehat mereka. Apabila mata terdedah pada cahaya dari alat elektronik, keadaan ini akan menjejaskan perembesan hormon mengantuk iaitu melatonin yang akan menyebabkan kesukaran untuk tidur. Keadaan ini akan mengurangkan kualiti tidur dan rehat mereka dan secara langsung mengganggu aktiviti pada keesokan harinya. Menurut Dr. Chin Pek Ki, perunding oftalmologi Sunway Medical Center, beliau menyatakan bahawa pendedahan mata terlalu lama di hadapan skrin akan menyebabkan mata keletihan, mata merah, penglihatan kabur, seterusnya menyebabkan ketidakselesaan. Yang terakhir ialah dapat mempengaruhi tingkah laku agresif. Di samping itu, kesan negatif bermain permainan atas talian secara tidak terkawal adalah dapat mempengaruhi tingkah laku agresif terhadap kanak-kanak dan remaja. Perkara ini berlaku kerana mereka terdedah dengan adegan-adegan yang ganas dan perkataan-perkataan yang kasar daripada permainan atas talian yang berunsurkan perang, pembunuhan serta pembulian. Sekiranya keadaan ini tidak dipantau, perkara ini mampu mempengaruhi tingkah laku mereka kerana kebiasaannya mereka akan mudah terpengaruh dengan apa yang dilihatnya dan didengarnya serta merasakan bahawa perbuatan yang ganas itu dapat menarik perhatian orang lain terhadap kehebatan dan kekuatannya. Saya Muhammad Hakim Azmi, nombor matrik 10DAB22F1082. Saya akan membentangkan cara mengatasi ketagihan permainan dalam talian dalam kalangan pelajar. Yang pertama sekali adalah banyakkan aktiviti bersama keluarga. Sebagai contoh, lakukan aktiviti di dalam atau di luar rumah seperti berkebun, riadah, mengemas rumah atau sebarang aktiviti supaya anda tidak leka dengan gadget dan permainan video. Seterusnya, mendisiplinkan diri untuk mengatasi ketagihan. Disiplin diri adalah penting, contohnya pastikan anda tidak mengikuti kehendak diri dan sentiasa mengawal diri daripada menggunakan gadget. Yang ketiga pula adalah tukar tabiat bermain gadget kepada board game. Contohnya, pilih permainan yang syarat dengan interaksi, komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Contohnya, bermain kad Uno, Monopoly, Selina, Jenga dan lain-lain. Akhir sekali ialah buat perjanjian bersama ibu bapa, sebagai contoh tetapkan masa penggunaan gadget. Di samping itu, kemudahan gadget boleh ditarik oleh ibu bapa sekiranya keputusan peperiksaan kurang cemerlang. Kesimpulan, jelaslah bahawa remaja-remaja mestilah mengawal dan menjaga masa yang digunakan untuk bermain permainan video secara dalam talian dan memastikan remaja-remaja mempunyai aktiviti lain yang lebih berfaedah dan bermanfaat agar dapat membantu mereka mengurangkan ketagihan. Contohnya, menolong ibu bapa membuat kerja rumah. Hal ini dapat membuatkan remaja-remaja dapat menghargai masa yang ada untuk membuat sesuatu yang berguna. Oleh itu, ibu bapa serta masyarakat di sekeliling juga perlu memainkan peranan yang penting untuk membantu remaja-remaja mengatasi masalah yang mereka hadapi.